project, di mana di sini kami diajarkan tentang sediaan-sediaan yang ada di farmasi, yaitu salah satunya suspensi, ada emulsi, dan ada motor. Jadi dalam mata kuliah ini kami mempelajari tentang ketiga sediaan ini, kemudian kami dibagi per kelompok untuk mengerjakan formulasinya serta cara pembuatan. Kemudian kami setelah itu diajarkan mempresentasikan hasil tersebut, lalu kami mengadakan namanya video shopping. Jadi di video shopping ini kami memperkenalkan produk kami, yaitu sediaan kita kami buat serta praktikumkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk di sistem pengajarannya sendiri itu sangat menarik deh, pokoknya paling kece, dimana kita seorang calon sarjana farmasi kita benar-benar diperkenalkan bagaimana kita dapat membuat sebuah sediaan dalam skala level. Kami mengaplikasikan hasil teori kami pada praktikum farmasi fisik. Nah, jadi pada metode ini sangat berguna sekali. Kenapa? Karena kami langsung mengetahui dari hasil teori. Jadi tidak hanya dibayangkan saja, namun langsung diaplikasikan di praktik sehingga kami tahu. Kemudian yang kedua juga kami melakukan video dari hasil praktik kami, sehingga dari video tersebut sangat berguna bukan hanya kepada kami, tapi juga dapat disebarluaskan ke orang-orang untuk mengetahui bagaimana proses farmasi fisik dilakukan. Saya metode pembelajaran seperti sebelumnya yang diterapkan dalam praktikum farmasi fisik sangat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa. Nanti ada beberapa kategori industri dari obat tradisional sama kosmetik yang penanggung jawabnya harus apoteker. Jadi undang-undang itu produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sehingga sebagai wakil dekan satu bidang akademik sangat berharap sistem ini bisa diterapkan di tahun 2017 gitu, dan bahkan kalau bisa selanjutnya di tahun 2018. Nah, dengan melihat sistem ini yang kemudian sudah ada, saya yakin bahwa dengan sistem blok ini maka kemudian keberhasilan di dalam menyampaikan materi, keberhasilan dalam menyerap materi, keberhasilan dalam mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh dosen itu akan sesuai.
sesuai dengan outcome, sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan. Bisa menjadi lebih terbiasa dan juga membuat kita lebih yakin untuk bisa lulus.